Kesempitan hidup menyebabkan Rabiah Darus dari Felda Bukit Tembaga, Kuala Nerang tidak mampu menyiapkan kelengkapan Aidilfitri untuk keluarganya. Baginya, pakaian baru untuk sambutan Syawal bukan keperluan. Sebaliknya, meneruskan ikhtiar untuk kelangsungan hidup itu lebih penting. Rabiah Darus, 64 tahun, menetap di sebuah rumah uzur dan serba kekurangan sejak ditinggalkan suaminya hampir 40 tahun lalu. Dia dikurniakan dua orang anak hasil perkongsian hidup bersama bekas suami, namun kedua-duanya sudah berkahwin dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Akibat kesempitan hidup, Rabiah atau mesra dipanggil Kak Mah mengambil upah menoreh getah di kebun milik seorang jiran. Beliau perlu mengayuh basikal sejauh 3 km setiap hari untuk menoreh. Dengan pendapatan kurang RM300 sebulan, Kak Mah tidak menerima sebarang bantuan dari mana-mana pihak. Tak siap apa-apa lah. Tak siap apa lah, kita tak ada alat. Makan pun anak-anak dulu ni bawa makan. Masa dia bergetah mahal cukup, tak? Sebulan 400 lebih boleh. Makan seorang makmur lah kan. Sehari dapat RM10 cukup nak makan. Ini hujan lagi. Cukup. Walaupun hidup serba kekurangan, dia tetap tabah dan bersyukur kerana masih memiliki tempat untuk berteduh. Kesusahan hidup Kak Mah mendapat perhatian daripada Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kuala Nerang, Datuk Badrul Hisham Hashim, yang meluangkan masa berkunjung ke kediaman Kak Mah. ADUN akan berusaha dengan pejabat JKM Palangkerak untuk mengungkapkan permohonan untuk mendapatkan sara hidup kepada makcik, dan mudah-mudahan insyaAllah akan dapat kerjasama daripada pejabat JKM supaya kalau kelulusan itu dapat diberikan oleh pihak JKM, masalah beban makcik akan dapat berkurangan. Bagi sesiapa yang ingin menghulurkan bantuan, boleh berbuat demikian dengan menyalurkan sumbangan terus ke akaun Bank Islam atas nama Rabiah Darus seperti tertera.